Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Heri Isima. Tutorial bagaimana cara memasukkan foto itu ke dalam Twibbon. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Langsung saja ke videonya. Oke guys, jadi sebelum itu kalian harus memiliki aplikasi PicsArt untuk memasukkan foto ke dalam Twibbon. Nah, ini saya akan mengambil Twibbon-nya. Ini yang Twibbon yang saya pilih. Jadi cara memasukkan foto itu, kalian pergi ke ini gambar kuas yang tulisannya gambar, pilih gambar, terus ini silakan kalian pilih foto yang mau kalian masukkan ke dalam Twibbon. Contoh saya pilih foto ini. Jadi tinggal diatur saja ukurannya. Selanjutnya kalian tinggal klik yang paling ujung itu, ada tiga susun. Kalian setelah itu tinggal balik yang di atas menjadi yang di bawah. Nah, jadi deh guys, jadi itu, ini cara yang sangat simple bagaimana cara memasukkan foto ke dalam Twibbon. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara memasukkan foto ke dalam Twibbon. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya teman-teman, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.